Oke, ya oke. Ya ketemu lagi ya. Dengan ya servis Jepara. Oke, ya izin melonggo. Ya kita akan memberi sebuah trik ya, caranya pengelasan ya. Pengelasan pada kompresor ya, yang sebelumnya kompresornya macet ya, sudah kita perbaiki. Ya kita ini ya apa namanya? Membolong ya untuk bagian atas kotak ya. Ini sepertinya sudah lancar ya. Kita memberikan trik ya untuk pengelasan saja ya. Ya, sebelumnya kita las ya. Kita berikan dulu untuk oli ya. Oke, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan. Ya, kita sarankan untuk rekan-rekan ya untuk mengelas kompresor ya, kita harus ini ya Pak, berhati-hati ya, karena jangan sampai ada yang bocor ya, usahakan sampai benar-benar rapat dan nanti kita tinggal mengecek ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita coba ya untuk kompresornya ya. Kita dapat merasakan seperti ini ya. Kita tekan dan kita berikan power ya. Oke, sepertinya sudah oke ya, tidak bermasalah ya untuk kompresornya. Oke, kita lanjutkan untuk merapikan ya dengan menggunakan gerinda. Thank you.
Setelah kita cek ya, untuk kita gerinda ya, terlihat sepertinya ada yang kurang rapat ya untuk las-lasannya. Oke, kita harus mengelas kembali ya yang terasa terlihat ya, pada las-lasan yang kelihatannya kemungkinan masih bocor ya, kita las kembali. Oke, kita bisa untuk mengelas ya. Oke, kita lanjut. Sangat mudah sekali ya untuk pengelasan ya. Oke, kita coba dulu ya. Ya, nanti kita ini ya, kalau untuk rekan-rekan ya, kita harus mencoba kita berikan tekanan ya pada kompresor. Seandainya sudah tidak ada yang bocor ya, kita tinggal lanjutan untuk pengecetan ya.
biar kelihatan rapi ya. Oke, seperti ini ya caranya, sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan. Ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, nanti kita lanjut di trik-trik lain ya untuk video berikut ya. Oke, jangan lupa untuk share ya dan klik subscribe dan klik lonceng ya biar dapat mengikuti video updatean kami yang terbaru. Oke. Ya, terima kasih ya untuk rekan-rekannya yang sudah meng-share dan mengikuti video kami.